Mbak? Masnya nggak lihat ini garis merah apaan? Cat apa emang? Ini loh Mas, saya ngecat pakai TRAFFIKOTE. TRAFFIKOTE nggak denger kayaknya. Cat TRAFFIKOTE adalah cat yang diformulasikan khusus untuk pengecatan marka jalan, tempat parkir, maupun area bermain. Buat lapangan olahraga juga bisa? Oh ya tentu Mas. Bahkan pada aplikasinya bisa juga ditambah glass bridge untuk reflektor cahaya di malam hari. Keren kan? Terus keunggulan lainnya apa aja? Aduh, ya banyak dong Mas. Dia ini berbahan dasar akrilik, jadi bisa digunakan di interior maupun di eksterior. Terus dia cepet kering. Udah gitu daya lekatnya bagus banget nih buat di beton maupun di aspal. Dia mudah diaplikasikan, bisa di vertikal maupun di horizontal. Oh, apa lagi selain itu? Dan satu lagi nih Mas, yang mungkin Masnya belum tahu. Apaan? Dia itu sudah dapat sertifikat khusus dari Kementerian PU yang menyatakan bahwa dia itu layak dan memenuhi standar dari pemerintah. Gimana cara aplikasinya? Caranya gampang banget Bos, tinggal roll atau kuas langsung ke substratnya. Tapi inget ya, bersihkan dan kasarkan dulu substratnya. Cukup 2-3 kali lapis. Untuk 1 kilonya bisa untuk 20 meter lari dengan lebar film 10 cm. Oh iya, kalau mau ditambah glass bead, tabur aja langsung setelah aplikasi. Gampang kan? Warnanya ada apa aja? Banyak Mas. Masnya bisa lihat nih di sini. Kita punya warna putih, biru, hitam, kuning, hijau, dan merah. Cukup lah ya 6 warna ya? Ya dong, ini kan warna-warna yang sering digunakan. Ingat ya, kalau ngecat marka jalan, jangan pakai cat tembok, jangan pakai cat besi. Cat marka jalan, pakai TRAFFIKOTE. Cari cat, cari Propan.